Oke, ini dia ke-99 Variant Ford Ranger yang ditawarkan. Harga untuk Ford Ranger ini bermula dengan $90,888, which is kita basic dalam kod yang single cab ni. Kemudian ini datang dengan dua engine variant, satu 2.2 liter dan kemudian ada juga engine 2.0 liter. Jadi kita nak tahu ni senang je. Enjin yang 2.2 liter ni datang dengan kotak gear 6 kelajuan. Dan kalau yang enjin 2 liter yang baru tu datang dengan kotak gear 10 kelajuan. Kerana ialah enjin lebih kecil, dia memerlukan lebih ratio untuk membantu mereka mendapatkan angka performance yang bagus. Tapi yang kita tahu ialah gear 7 sampai 10 ialah overdrive lah. So, 1 sampai 6 tu dia yang mungkin paling selalu kita pakai lah. Jadi itu satu first in any pickup truck lah. Belum ada lagi pickup truck yang 10 speed. Jadi enjin yang baru ni, 2 liter by turbo ni, menghasilkan lebih kurang dalam 213 PS dan 500 Nm torque. Jadi ini enjin yang paling kecil lah, enjin 2 liter saja. Dia menghasilkan power antara yang paling banyak sikit dalam kelas. So Ranger ni juga datang dengan pelbagai ciri-ciri yang menarik. Of course dalam ciri wild track tu ya, banyak mereka letakkan ciri-ciri yang menarik. Dan di sini mereka menawarkan semi autonomous punya teknologi lah. Antaranya ialah semi automatic parallel parking, jadi kereta ni boleh parking sendiri. Lepas tu dia kata interurban autonomous emergency braking, maksudnya kalau ada kenderaan berhenti sekejut di depan, kereta ni boleh berhenti sendiri dan memberhentikan kereta secara kecemasan lah, tanpa kita perlu menekan brake. Dan yang ketiga ialah ada adaptive cruise control. So dengan adaptive cruise control, kita bawa ke highway, kereta ni boleh ikut kelajuan kereta di depan tanpa perlu kita menyentuh throttle. Dan kemudian dia juga ada pedestrian detection. Jadi untuk emergency braking tadi itu bukan setakat mengesan kenderaan, dia juga boleh mengesan pejalan kaki. Ini satu teknologi yang sebenarnya jarang-jarang didapati dalam kenderaan-kenderaan biasa. Selalunya kenderaan-kenderaan yang premium saja yang ada benda ni, tapi ini ditawarkan dalam pickup truck. So itu tu another first lah for pickup truck and for anything dalam sekitar harga yang sama. Especially pedestrian detection ni. Jadi kereta ni datang dengan warranty 3 tahun dan 100,000 kilometer. Antara ciri-ciri kemudahan yang lain ialah keyless entry, biasalah push start button. Lepas tu ada satu benda yang dia panggil easy lift tailgate. Jadi easy lift tailgate ni ialah satu ciri yang menarik, cuma ada pada wild track. The Ranger Raptor, as you can see, is very popular. It's the one right in the middle in blue. Dia ringan. So dia ada torsion spring kat sini. Nampak tu? Ada spring. Jadi spring ni yang akan menanggung beban sikit. Jadi kalau you tengok saya lepas tadi, tak jatuh terus Tengok. Dia nampak dia tarik balik. Dia tak jatuh terus. Dia perlahan. Jadi kalau kita nak angkat pun, satu tangan pun boleh angkat. Cukup ringan. Itu satu ciri yang menarik. Saya rasa cukup brilliant lah untuk pickup truck. Sebab itu salah satu isu yang selalu orang komplain lah, sebab pickup truck tu dia punya tailgate tu berat. Jadi banyak ciri-ciri menarik yang ditawarkan sebenarnya, dan pelbagai pilihan ada 9 sampai variant. Jadi harga ni untuk variant yang ada ni, untuk variant XL itu yang basic sekali, bermula dari $90,888. XLT daripada 109,888, XLT Plus daripada 124,888. Yang tu dan Wildtrak ada dua varian, satu two wheel drive, satu four wheel drive. Yang two wheel drive tu 134. Jadi yang four wheel drive tu lebih sikit lah. Tapi kalau awak ambil yang two wheel drive tu, awak dapat gaya Wildtrak, tapi awak tak dapat yang autonomous braking, semua advanced safety features tak ada. Daripada saya, kalau awak nak ambil wild track, spend sikit lebih sikit, ambil four wheel drive dan dapatkan ciri-ciri keselamatan tu. Pada saya, ciri-ciri keselamatan tu amat-amat penting dan akan tak menyesal lah ambil. Awak bayar lebih untuk itu, tak akan menyesal punya. Tapi yang paling cun sekali lah yang kita duk tunggu, inilah Ranger Raptor. Raptor ni sebenarnya
bukannya kira variant lah, ni macam the whole new model lah, pasal kita nak kira dia punya leather frame chassis pun lain, asing, separate. Dan kita tengok dia punya damper tu pun dah tahu dah, ini semua racing style punya shock absorber coil over springs. Dan dia belakang pun dia pakai coil over. Kita tengok kat belakang ni, extra special buat coil over juga, so extra additional travel. Kita tengok kat bawah ni dia punya suspension ni, tengok ada mounting, ada trailing arm, dia locating arm tu semua cukup hebat lah. Dan ni memang dia kata dalam dia punya penerangan kepada kita pun, inilah sebuah kenderaan yang direka khas untuk pemanduan laju off-road. Memang untuk pemanduan laju off-road. Jadi awak bayangkan, inilah kira pickup truck paling high performance sekali. Of course di US, jenama Raptor ni memang terkenal lah. Port Raptor kat US memang terkenal sebagai ultimate in terms of pickup truck punya off-road capability. Dan kini ia sudah pun sampai di Malaysia. Yang best ni hari ni kita akan dapat pandu kereta ni. Jadi tunggukan laporan kami lah kita punya test drive. Dalam seminggu dua lagi akan keluar. Kita akan bawa kereta ni hari ni dan kita akan dapat merasa macam mana memandu Raptor di Malaysia. Okay, selain daripada tu, secara keseluruhannya saya nak cakap kata Ford telah melakukan satu yang gempak juga lah, kira 9 varian dan Raptor ni belum lancar lagi ya. Dia hanya akan dilancarkan masa KL International Motor Show. Jadi kalau awak nak tengok Raptor ni live, datang ke KL International Motor Show dan anda akan dapat tengok Raptor ni. Jadi ini satu yang jangan terlepas lah. Kalau kaki pickup truck, awak mencari-cari sesuatu untuk meningkatkan lagi prestasi dan kepuasan memandu, ini dia. Sudah pun sampai Ranger Raptor. Tengok kat dalam, memang ada kelainan banyak lah. Tak apa, ini kan kita boleh ambil lagi pasal kita akan pandu dia. Nak tunjuk badging sikit Viterbo. Viterbo ni jenis baru lah, yang 2.0 tu. Kalau yang biasa tu ditulis 2.2 6 speed. Yang ni tulis Viterbo, dia tak tulis 10 speed. Tapi yang mana tulis Viterbo semua 10 speed. Wildtrak ni pun sebelum datangnya Raptor merupakan satu pickup truck yang cukup gah. Kerana ciri-ciri keselamatan yang datang dalam kereta ni cukup-cukup membezakannya daripada jenama-jenama pickup truck lain. Kita nak tengok ni ha dia. Ha, ni dia punya kamera yang detect pedestrian dan detect traffic di depan. Dan dia juga ada pelbagai-bagai sensor. Sebab dia boleh parking sendiri ya. Jadi dia kena ada sensor-sensor di sekeliling kereta. Dan dia boleh tahu kereta ni panjang dia 5 meter lebih lah. Kat 6 meter. Jadi kalau kita lalu sebelah parking slot tu, dia akan tahu sama ada parking lot tu cukup panjang untuk dia masuk tak, kalau nak masuk side parking. Ini sesuatu yang cukup-cukup menarik dan cukup-cukup saya rasa berguna lah untuk semua pemandu, tak kira lah awak tu dah biasa mandu ke tidak mandu. Pasal bukannya senang nak parking dekat truck ni, walaupun dah biasa saya kena jaga hati-hati pasal benda tu besar dan kadang-kadang ada banyak titik buta. Okey, kita akan sambung lagi laporan selepas ini.